sudah jadi sebuah animasi mobil berjalan. Bagaimana cara membuatnya? Ayo kita lihat. Kita langsung saja buka Adobe Flash. Terdiri dari satu layer. Kita layer 1, kita buat background. Kemudian kita tambahkan satu layer lagi, mobil. Oke, pada layer background, kita akan masukkan backgroundnya. Saya sudah siapkan. Kita import to stage. Ini background. Kita sesuaikan di posisinya. Oke. Cukup. Setelah jadi backgroundnya kita lock aja biar nggak bergerak lagi. Oke, teman-teman, sekarang kita masukkan mobilnya. Kita klik pada frame pertama di layer mobil, file, import, import to stage, kita pilih mobilnya. Oke, gambarnya besar, kita stretch jadi kecil. Oke, kemudian kita taruh mobilnya di luar gambar. Kemudian pada time frame 70 kita klik kanan, kita blok keduanya. Kita klik kanan, insert keyframe. Oke, kembali ke layer mobil, kita klik pada frame terakhir, kita pindah posisinya ke ujung kanan. Setelah itu, di tengah-tengah time frame mobil ini, kita klik kanan, kemudian kita klik Create Classic Twin. Kemudian kita coba jalankan. Oke, kita kontrol Enter. Setelah selesai, kita bisa klik export to movie atau to video salah satunya. Kita pilih di sini tempatnya. Kita taruh di video aja ya. Video mobil. Save. Export. Dan show. Oke, kita cek. Kita klik kanan, ini gambarnya sudah jadi. Oh, sudah jadi.